kecil. Banyak toh? Ya. Ini lagi di Masjid Baitur Rahman. Tadi kan udah di video. Beda ini. Kak. Ini bareng kakak Pelapilu cantik. Pelan-pelan kakak. Ini lanjutannya tadi. Ini tangga. Udah lama enggak kesini. Terakhir Bunda kesini. Terakhir Bunda kesini. Lain sini Mas. Waktu apa ya? Puasa. Puasa kemarin terakhir kesini. Udah lama banget. Ini naiknya tangga satu, tadi sudah satu kali, ini dua kali. Nih tengahnya nih. Tuh kak, susah tempatnya itu. Tuh. Mau di sini tuh. Tuh di situ. Kakak Bella mau ngaca. Ya. Bundanya nggak mau kalah ngaca juga. Ada yang ngepel. Pagi-pagi kan lagi ini dibersih itu. Ada AC nih kok, ada. Kipas angin tuh. Kipas kok. Iya, kipas anginnya banyak tuh. AC-nya nggak. Al-Qur'annya banyak. Ini agak aneh. Oh iya. Nanti buat video ngaji. Ya. Nanti ini Bunda habisin dulu. Aku enggak bisa. Masjid Baitur Rahman. Bunda dulu mana? Di sini toh, Kak? Sebelum pandemi dulu udah lama, tahun berapa ya? 2017 atau 2018 gitu. 1874. Apa sih? Banyak Al-Qur'annya. Bunda dulu waktu basar di sini toh. Sebelum ada parkiran itu. Sebelum dulu kan belum ada parkirannya parkiran biasa, bukan parkirannya ada ininya ya. Apa namanya? Sebelum disewa parkiran dulu buat basar sini di bagian bawah situ. Bunda basar sama Oma sama Budiana jualan di situ, basarnya di bawah itu. Tempat apa? Untuk mencegah penyerangan virus corona. Ini mungkin apa nggak tahu, itu ada tempat buku Al-Qur'an juga, tempat sholat juga. Udah lama Bunda nggak kesini ya. Bunda ini kak, ini khusus yang jamaah laki-laki, kalau jamaah perempuan di atas. Di situ. Bunda di atas itu loh jamaah perempuan. Iya, ke atas. Ini jamaah laki-laki. Iya, ke atas ya. Ini tempat sholat. Kok laki-laki? Yang buat laki-laki di sini. Sama yang perempuan di atas. Enggak, tua dan soft wanita di situ. Ya ini perempuan, laki-laki. Itu loh. Di sini. Oh, yang perempuan sampai di sini ya, tapi cuma sedikit aja sini. Kalau nggak mau naik atas, yang perempuan di sini, bawah sini. Atas lewatnya sini Tono Ayu. Aku nggak tahu. Mana atas mana? Atas mana yuk? Ayo ke atas dulu yuk. Laki-laki hidupnya panjang lah ya gitu, hidupnya dipotong nangisnya banter kayak gitu. Handstand cuci tangan dulu. Sanitizer ini satunya sampai. Satunya Bunda belum bisa nih pegang. Bunda tuh nah gini toh, kamu gini kak sininya aja. Sininya aja kak. Itu buat apa anda? Mana tuh? Itu di atas. Itu Bunda nggak pernah naik atas itu. Buat adan Allah berlalu. Nggak tahu. Siap mana? Nggak. Ini Bundanya Faina. Bundanya Faina masih kan namanya. Linda. Mana? Atas mana?
ditutup ini, Kak. Mungkin karena pandemi, biasanya di atas itu. Oh, gini loh, Kak. Tak bilangin. Dulu jamaah perempuan di atas, jamaah laki-laki di bawah. Sekarang ini ditutup, akhirnya dibuat jamaah perempuan di situ. Nggak bisa naik ke atas, sudah ditutup. Udah lama nggak kesini, Bunda, jadi nggak tahu kalau udah ditutup. Mungkin karena pandemi itu, Tuhan. Simpang lima ya, Nak. Nah, sandalnya di bawah. Mau turun ke simpang lima, yuk. Ayo, sandalnya tadi lewat mana? Oh iya, sebelah sana ya. Nah, terus jalannya ke sana nanti kotor kakinya. Enggak apa-apa. Tadi di situ. Enggak, sebelah sana. Ya benar. Ya enggak apa-apa, udah yuk turun dari sini daripada ke sana. Ini turun. Oh iya, deh di situ deh. Deh. Panas. Ini Bunda belum di power bank lupa, toh. Katanya mau ngecas di atas. Nih, Kak Bella. Turun tangga. Kelihatan enggak? Sandalnya tadi di mana? Di situ. Bunda kok pakai masker itu tuh ya? Megangi. Oh, mau dipesan Bunda apa kamu? Kan Bunda nyetar motor. Lo jalan tau kan di parkir sini. Ayo deh. Gimana sih sayang? Bunda aja nih. Ini mau ke simpang lima. Oh, sebenarnya simpang limanya belum buka, tapi janjian. Enggak sana lo kakak. Ayo kamu deh. Oh iya deh. Nanti kalau udah jam 9 langsung jam 9 kurang seperempat jam 9 kurang seperempat itu bayarnya dari kita parkir di Masjid Baitur Rahmah jalan sana dong. Ya pas itu ada nasi kucing di situ tuh satu itu dapat uang 10.000 itu lah di situ. Nasi kucingnya kan bukanya bukanya sore apa-apa nggak tahu ya. Iya waktu basar itu kan makanannya saya cium dulu nyebrang ini simpang limanya. Ah, mau ke simpang lima apa mau ke mall? Mall kan belum buka. Lah iya. Kenapa ke simpang lima aja? Ya. Ah, bingung nih. Tadi kan tahu gitu langsung nyebrang sana. Mallnya masih tutup soalnya. Sek. Ayo. Udah tahu. Sek, diam. Sek, nanti dulu. Udah tahu nih tutup, Pak. Udah mau nyebrang susah. Jalan terus ini nggak bakal berhenti. Susah kan? Bunda malah tambah banyak. Maunya masih tutup soalnya masih pagi nih, masih jam 8. Masih ke gasi ini nih. Berangkatnya apa? Belum buka kakak. Iya. Itu banyak motor mau nyebrang susah. Tadi bilang waktu lagi sepi kan kamu bilang langsung nyebrang. Ini rame kayak gini. Bunda pegangnya biar bisa naik. Bismillah.
kakaknya mana ini? Sana kakak Pela, mau ke tengah apa mau duduk sini aja kak? Duduk dulu. Gak bawa minum mah. Oh, gak rencana kok. Ini kan gak rencana mau ke sini. Itu tuh, Hotel Ciputra. Kok bisa panjang banget? Pohonnya kotak-kotak itu loh dah. Nyebrangnya susah. Aduh ya Allah. Ini lagi santai-santai duduk ke simpang lima. Jalan-jalan sana capek dong. Bunda lihat, coba Bunda kakak Pela nih. Coba Bunda. Lucu ya kak. Nah, bunda. Ini. Nah. Pakai celak biru. Celak biru. Yuk jalan yuk deh. Jalan ke sana. Yuk. Nanti waktunya sebentar kok ya, sampai jam 9 ya kan? Ya. Lah. Power banknya nanti mati kalau HP-nya rusak. Oh, iya power banknya ada di sini. Duduk dulu. Mau disambungin power bank langsung? Sepi. Itu kok udah ada mobil. Itu hotel kok, Pak. Oh iya, Cek. Itu ada tulisannya Hotel Ciputra itu. Kan langsung ke rumah ini ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
udah ya matiinnya.